sangat sih, sangat berasa pasti untuk ya rata-rata saya juga akuin untuk semua usaha untuk melakukan F&B pasti mengalami penurunan. 70% sendiri menurun omset itu. Jadi sangat pengaruh banget sih barangnya, terasa loh. Ini sih ya. Ya ini paling buat belanja kembali aja, asal bisa balik belanja lagi besoknya udah bersyukur banget. Untuk pendapatan atau omset itu kita ambil turun sampai 70% dari semenjak pandemi. Ya otomatis ya, karena pengunjung berkurang pun pendapatan kita berkurang. Menurut saya sudah bagus sih. Apa ya, ketimbang daripada kita harus menahan lebih lama lagi, pasti ini normal nih dah. Dan bagi saya juga cukup alhamdulillah lah, dengan ada kayak gini kita masih tetap boleh berusaha, masih tetap boleh menjalankan usaha kita kan. Karena ya kemarin kedai kami sendiri pun ketika pas PSBB awal sempat 1.5 bulan tutup kayak gitu. Makanya untuk sekarang ada kebijakan untuk ini normal dan boleh dibuka dengan peraturan di bawah 50%, buat kami itu udah alhamdulillah sih. Ini normal ini pengennya ya secepat mungkin gitu loh, dinormalkan aja gitu. Dengan new normal aja ibaratnya. Soalnya kita pelaku usaha sangat ini banget sih ya. Dari karyawan aja, sewa tempat ini belum bermaya, belum orang kita tebang ya. Kebetulan kemarin dari pihak kelurahan, Pak Lurah langsung turun tangan ke sini dan dari Satpol PP meninjau langsung ke lokasi kita kemarin ke rumah. Meninjau mungkin ya itu yang meninjau untuk gimana sih kita menghadapi new normal ini, menyediakan tempat cuci tangan lah, hand sanitizer, walaupun kita semenjak ada pandemi sudah menyiapkan semua itu termasuk untuk makan harus aja distance, ada jarak untuk makan. Tidak boleh terlalu dekat ataupun tidak boleh menerima tamu terlalu banyak, ada pembatasan. Gawai juga sama, kita setiap hari masker wajib dan masker pun saya di sini nggak boleh pakai masker yang dari rumah. Misal barista saya datang ke sini menggunakan masker, itu harus lepas. Selama hari kerja, selama jam operasional, mereka harus pakai masker yang kami sediakan. Karena kita nggak tahu nanti di rumah di seperti apa, di perjalanan seperti apa. Jadi ketika sampai sini, masker mereka harus lepas, harus pakai masker yang disediakan di sini. Kalau kayak disinfektan? Disinfektan rutin, dan sebelum buka sampai setelah buka itu rutin kita disinfektan. Ya, kalau kita sih benar-benar mengikuti aja sih aturan dari pemerintah seperti apa kayak gitu ya. Semoga nanti ada aturan kita bisa juga nambah kapasitas kayak gitu lagi. Kayak sekarang 50%, semoga bisa jadi 70%. Kayak gitu aja sih untuk sementara. Harapan saya jelas yang pertama itu semoga cepat berlalu. Dan yang kedua karena ya kalau memang pandemi ini cepat berlalu, otomatis kehidupan kita semua membaik juga ya. Selama pandemi kan banyak PHK. Semoga kedepannya pelaku usaha seperti saya kembali normal seperti biasa. Nah, ya berpengaruhnya itu luar biasa. Dampaknya ini untuk semuanya ya, bukan pelaku usaha aja, untuk semuanya. Mudah-mudahan ya cepat berlalu lah pandemi ini, biar normal kembali, kita biasa ini kembali. Ya mungkin intinya kita dituntut untuk selalu bersih ibaratnya. Intinya sekarang kita kembali ke diri kita sendiri.